Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Mas Bro dan sahabat semua, salam sehat selalu, salam sukses selalu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya mereview kembali video yang sudah saya upload, mungkin sudah ada seminggu yang lalu atau bisa jadi sudah 2 minggu yang lalu. Tapi atas permintaan dari pemilik video ini, saya disuruh menawarkan sapi-sapinya. Sudah terlihat di video yang awal tadi, pembukaan, yaitu sapi Brangus Jumbo Super. Jadi bila Mas Bro dan sahabat semua berminat, itu beliau tawarkan dengan harga 34 juta. Jadi kalau istilahnya ditimbang berat hidup, yaitu dihargain per kilonya dagingnya 40.000. Jadi perkiraan dagingnya berarti sekitar 850 kg ya. Pokoknya antara 840 sampai 50 ya, 840 sampai 850 kg perkiraan. Jadi dia menawarkan dengan harga 34 juta. Nanti bisa saya taruhkan di kolom deskripsi nomor HP-nya jika Mas Bro dan sahabat semua berminat. Dan juga sapi balinya itu yang jantan itu ditawarkan dengan harga 15 sampai 18 juta, nanti bisa nego langsung kepada Mas Bro ya. Nanti saya tak cantumkan di kolom deskripsi nomor HP-nya. Di video sebelumnya juga sudah ya Mas Bro saya tawarkan ya. Jadi bukan langsung, istilahnya saya sebagai pihak ketiga, jadi nanti Mas Bro bisa langsung komunikasi dengan dia. Jadi tanpa saya lagi, jadi langsung kepada beliau. Jadi tidak, saya enggak ada memungut biaya ya, atau istilahnya itu kaki tangan ketiga, tapi tidak, langsung kepada beliau. Nah, jadi alamat beliau itu di Kalimantan Timur, di Bengalon KM12 di Sangatta ya. Jadi yang rumahnya dekat bisa langsung berkunjung, dan bisa nanti juga bisa menghubungi nomor HP-nya. Ini promo khusus untuk bulan Idul Adha. Mungkin itu saja Mas Bro ya. Jadi review di video kali ini bisa Mas Bro lihat ya, sapinya sangat sehat-sehat, sangat gemuk-gemuk. Kalau diliarkan di area perkebunan kelapa sawit, sudah jangan ditanya bentuk sapinya Mas Bro ya, pasti gemuk, sehat. Kemudian ya, kualitasnya terbaik, dagingnya juga pasti bagus ya, beda dengan sapi yang di kandang ya. Contohnya dengan sapi yang punya saya yang di kandang sekarang, nggak seperti dulu waktu saya diliarkan. Mungkin di video kali ini review untuk sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat maju berkarya.